Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing lur. Persiapan untuk merakit power ampli. Belanja apa saja yang harus dipersiapkan? Kipas. Untuk dua box. Kabel secukupnya. Kabel isi dua, ini ada kompresor simple, ini ada jack dan spring box, ini ada konektor speaker dan konektor RCA switch. Ada kaki box, ada dioda. Oh ya, diodanya ada dua. Rencananya mau membuat satu trafo untuk tiga driver power ampli. Oh ya, yang satu dikasih voltase 45 volt. Dan yang satu 32 volt. Ini ada jack dua-duanya. Ini juga ada jack dua-duanya. Rencananya untuk dua box ini. Ini ada kabel kanare yang isinya tiga. Rencana buat jack dan buat input yang di dalam, input output. Ini ada kabel OCL, kabel OCL atau kabel monster yang buat driver power amplinya dan output ke speaker. Oh iya, masih lur. Ini ada mata bor yang buat ngebor nanti. Bis, kita buka trafonya. Oke, kita buka trafonya. Dedeng. Trafonya itu galur. Oh iya, untuk preamp-nya nanti crossover dan efek echo atau tone mixer memakai 2 ampere dan MP3 modul. MP3 modul plus Bluetooth. Untuk trafo driver, angkat driver, tiga driver power amplinya saya pakai pun trafonya era murni ya. Era murni, outputnya 45 volt CT. Untuk elponya yang standar saja, mengingat gadget lur, bajunya gede ya, elponya yang kelas. Kalau ini elponya yang standar aja, standar, tidak bagus dan tidak jelek ya, tengah-tengahnya standar, yang penting ori bukan KW. Kalau yang murah ada yang KW1 harganya 11.000. Kalau ini asli ori, tapi kelas standar. Ini juga, ini yang 10.000 mikro 80 volt. Rencananya ini buat yang driver supnya
driver seatnya memakai, nanti memakai OCL, super OCL 1000 watt yang tertera 1000 watt, tapi ntar keluarnya belum tahu, kita lihat saja. Ini untuk yang 45 volt memakai ini, dan yang 32 volt ini nanti mengangkat dua driver, mengangkat dua driver, yang satu driver untuk mid low dan yang satu untuk big mid, big mid. Untuk drivernya, mari kita lihat lur. Ini blok yang satunya. Baru lur. Tidak tahu. Ori. Ori Itali. Kali punya lur, sedang yang kita buka. Iya, lumayan bagus lur. Ya lumayan, kelas umbro. Ya kenapa saya memakai blok polos? Karena saya dominan dengan blok ini yang platnya tebal, tebal dan beratnya agak lumayan. Ya cukup bagus untuk kelas unggul. Lumayan. Untuk harganya standar, kalau di pasaran sini ya 95.000, 95.000, 95.000 lur. Ya nanti kita logam, sendiri sesuai custom, ya custom yang kita hendak itu apa. Ini lumayan tekok ini, mungkin proses paket nanti bisa dibenahi. Atas bawah, yang bawah khusus untuk muat driver dan yang atas untuk tonnya. Tonnya saya di sini memakai crossover, crossover aktif produk CKC, ya, CKC lur, kelas standar, ya kelas standar, kelas umbro. Crossover Powe, ya Powe. Ini juga lumayan bagus, karena apa? Kita dilihat sini IC-nya ini, mirip dengan IC-nya punyanya DBX, ya, punyanya DBX lur. Potensialnya juga kelas, udah kelas. Terus untuk resistornya juga udah memakai yang biru, yang 0%, udah bagus. Ini untuk PSU atau regulator simetris, udah bagus. Ini udah bagus lah. Ya, kalau harganya
Ya, kalau di sini standarnya itu 150-an. 150. Lain toko mungkin ya 170-an. 170-an lor. Per-per. Oh ya, ini untuk drivernya S Super OCL sudah memakai TFI ya, TF ini TF nih. Rencananya memakai Toshiba 2 set, memakai dua Toshiba 2 set, tekanannya memakai 45 volt. 45 volt untuk pendinginnya atau heatsinknya memakai yang standar. Standar. Ya, memakai. Oh ya, ini produknya dari Platinum. Ya udah lumayan terkenal kalau Platinum, udah kelas. High quality, udah high quality ya. Platinum, jangan diragukan untuk Platinum. Ini yang satu, karena ini drivernya satu kit, itu drivernya mono. Kita di sini memakai dua kit, jadi stereo. Stereo satu channelnya memakai dua set, jadi ntar kalau stereo ya untuk mononya memakai dua set, kalau stereo ya jumlahnya total terus TR finalnya memakai 8 biji. Ini untuk yang angkat low atau sub low nanti, untuk sub low nya oh iya, ini untuk TR finalnya buat SOL nanti. Di sini saya memakai Toshiba asli ori ya. Ori Jepang, bukan KW-KW lur, yang ori Jepang. Kalau untuk tekniknya saya memakai driver ini. Driver ini memakai OCL biasa dengan TR benar jengkol Toshiba. Ini juga mempunyanya Platinum product quality, punyanya Platinum juga. Kenapa saya memilih produk Platinum ya, untuk PCB nya udah kelas, komponennya juga udah kelas, dan hasilnya low noise. Terus untuk low mid nya oh iya, ini lor diselipin kayaknya. Ini untuk PCB PSU nya nanti. Untuk kalau yang satunya udah ada stok, ini kemarin belinya satu. Untuk nanti 4 elko, kalau yang 2 elko udah masih punya di stok. Ini untuk TR final, PCB TR finalnya buat Super OCL nanti dulu.
ya. Jadi ini untuk driver lumitnya juga memakai OCL biasa yang stereo, tapi PR finalnya memakai jengkol, jadi agak halus daripada yang tadi. Yang ini agak lantang. Lantang, ntar di modif sedikit tambah lantang lagi buat hikmit bagus. Kalau ini buat lumit lumayan nendang, dikasih tegangan 320 volt udah bagus. Ini juga produk dari Platinum, high quality. Untuk tone mixernya, saya memakai produknya Platinum juga, DMS614. Ini udah plus input in musik ya. Nah, udah plus in musik, jadi kita nggak susah payah memakai tambahan lagi in balance. Kita cukup masukkan in musiknya ini, jadi keluarnya bisa langsung untuk mixer, juga bisa langsung untuk bisa halo. Ini in musik, ini out musik. Sekali in musik masuk, sini aktif, output keluar. Mic ini mikrofon ada dua mic, ada pakai efeknya echo dan repeat di sini, echo repeat. Ini volume mic 1 dan mic 2. Untuk PSU-nya sudah lengkap di sini, sudah dilengkapi ini 12 volt sampai 15 volt. Jadi kalau kelebihan gini, untuk tone musik maupun tone kontrol biasa, tone mixer itu kalau di PCB tertera 12 volt sampai 15 volt CT, itu jangan sekali-kali memakai 18 volt atau 24 volt. Nanti di komponen sini ya tidak panas, cuma hasilnya agak dengung ya. Kalau nggak percaya dicoba aja. Untuk modul bluetoothnya ini MP3, modul bluetoothnya MP3, produk dari Mac, udah ini juga high quality, lumayan bagus daripada bluetooth biasa, yang produk biasa. Ini produk dari Mac, ini udah kelas produk, punya brand sendiri. Untuk baterainya udah ada, udah lengkap, tinggal rakit. Untuk bloknya besok kita dilubangin, contohnya besok siang ya, besok siangnya lor ya, kalau malam ntar kasihan tetangga. Untuk kipasnya agak gedean, mungkin besok bisa beli lagi yang kecil, yang 60 mili mungkin nih. Oh, yang 80 mili. Nah, kalau ini kegedean 92 mili. Kegedean ya. Kegedean pada butuhnya yang 80 mili, Lur. Ya kan 80 mili.
lagi. Nah, saya kira cukup sekian. Iya, Lur. Ini semua pesanan dari salah satu subscriber yang dari Sumedang, Jawa Barat. Sumedang, Jawa Barat. Rencananya yang driver low, ya, yang driver sub low atau low ini mau diangkat dengan speaker 12 in double coil yang maksimal wattnya 1000 watt, mungkin RSMS apa RMS-nya 500, main di 4 ohm 500. Untuk heat mix-nya memakai nanti speaker, katanya mau dipakai untuk memakai speaker 3 in 4 kali merek ADS yang 60 watt 4 ohm juga dan 2 titer punya ACR yang biasa yang sekul kecil. Nah, 2 titer ACR untuk driver low mic-nya rencananya memakai speaker 8 in untuk mereknya kurang jelas, belum tanya, mungkin besok bisa ditanya lagi. Itu ya, saya kira unboxing atau unboxing ini cukup sekian dulu. Untuk rencananya besok mulai perakitan, sekarang garam gambar dulu nanti untuk perlobangan gambar dulu untuk tulisannya nanti ini mau di sablon ya, sablonnya sederhana saja, sablon sendiri memakai stiker ditempel yang cukup lumayan untuk cukup kreatif juga. Ya, sekian dulu, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu dan like-nya, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum.